بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udhu bika min ilmin la yanfa' Amma ba'ad kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan siang ini dengan izin dan taufik dari Allah kita bisa melanjutkan kajian fikih dari kitab Umdatul Ahkam dan insyaallah kita siang ini membahas hadis nomor 168 pada bab atau kitab zakat ya. Nah, nanti dibahas di sini dalam hadis ini akan disebutkan masalah zakat tentang kuda juga zakat dalam budak ya. kuda dan budak ya. tapi nanti insya Allah uh, implementasi dari masalah zakat kuda dan budak ya, itu tetap relevan ya tetap uh, cocok untuk dibahas pada hari ini meskipun hari ini mungkin ya bahkan yang hadir di sini mungkin nggak ada juga yang melihara kuda ya apalagi budak hari ini nggak ada ya jadi meskipun hadis yang akan kita bahas di kesempatan ini tentang zakat kuda dan budak ya tapi insya Allah dalam prakteknya ya tetap kita butuhkan ya meskipun kita nggak punya kuda dan tidak punya budak ya seperti apa nanti kita praktikkan hadis ini dalam kehidupan sehari-hari itu yang akan kita bahas dan kita seperti biasa akan baca terlebih dahulu hadis dari kitab Umdatul Ahkam ini hadis nomor 168 sesuai penomoran yang ditulis oleh Fadilatu Asy-Syaikh Abdullah al basam rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Taisirul Alam. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala an Abi maaf an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة وفي لفظ إلا زكاة الفطر في الرقيق dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Laisa 'alal muslimi" Tidak ada kewajiban ya atas seorang muslim ya, alaisa'al muslimi tidak ada kewajiban atas seorang muslim fi abdihi dalam budaknya dan kudanya ya, tidak ada kewajiban atas seorang muslim dalam budaknya dan kudanya, soda kotun ya, untuk dikeluarkan zakatnya. Wafi Laflin dalam redaksi hadis yang lain disebutkan illa zakatal fitri firraqiqi kecuali zakat fitri kita biasa menyebutnya zakat fitrah kecuali zakat fitri firroqiqi pada budak ya kecuali zakat fitri pada budak baik hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim Baik, sedikit saya ulas tadi redaksi hadisnya. Hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, Abu Hurairah mengabarkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa seorang Muslim ini seorang Muslim yang punya budak ya dan punya kuda punya budak atau punya kuda. Jadi kalau zaman dulu diantara harta yang dimiliki oleh seorang muslim ya harta zaman dululah dimiliki oleh manusia ya di antara yang cukup mahal ya harta yang cukup mahal berharga sekali itu adalah kuda ya karena itu kendaraan dan tentu kuda itu lebih identik sebagai hewan yang dipakai ya identik sebagai hewan yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan kambing, ya, sapi, onta. Di mana tiga hewan itu, ya, sapi, kambing, onta, itu hewan yang umumnya dimiliki untuk dikembangbiakkan. Dimiliki untuk dikembang, biarkan, bukan untuk dipakai. Ya, bukan untuk dipakai. Makanya, sapi, kambing, onta itu dikembang, biarkan jadi banyak sekali. Sedangkan kuda dulu dimiliki oleh orang itu sebagai alat, ya, bukan sebagai harta yang dikembangkan. Kuda dulu fungsi utamanya adalah sebagai kendaraan. Ya fungsi utamanya sebagai kendaraan. Nah dia hewan yang cukup bertenaga dan punya kecepatan ya sangat baik. Ditambah hewan itu hewan yang punya keberanian. Maka Orang-orang memiliki kuda untuk kendaraan, dan orang-orang yang punya kuda berarti dia cukup kaya ya, karena kuda mahal. Ya, sebagai kendaraan yang cukup mahal di zaman dulu, jadi kalau kita bandingkan, ya kendaraan zaman dulu yang dimiliki itu kuda, kemudian ada juga keledai. Ya, cuma keledai itu murah, ya keledai itu murah. Anak keledai tidak seperti kuda. Tidak seperti kuda. Sehingga hari ini pun kalau kita lihat kehidupan sebagian orang Arab ya, yang masih dengan kehidupan tradisionalnya ya bukan kehidupan yang madani yang berkemajuan maka mereka masih menggunakan keledai sebagai hewan tunggangannya. Hanya tadi, keledai itu murah. Ya, kalau kuda itu mahal, ya. dan di antara harta yang dimiliki di zaman dulu itu adalah budak. Jadi, budak itu harta, ya. budak itu harta, dan mahal. Ya. Budak itu harta dan mahal. Mana budak itu manusia? Ya, manusia, tapi budak itu memang maaf secara status itu berada di antara dua makhluk ya. ada di antara dua makhluk jadi budak itu dalam beberapa hukum syar'inya itu lebih mirip hewan ya Kenapa? Ya karena budak itu diperjualbelikan, ya. Budak itu enggak boleh punya harta. Harta itu milik tuannya, ya. Bahkan budak itu nanti kalau tuannya meninggal akan diwariskan. Ini persis kayak harta, yaitu budak. Tapi dia tetaplah manusia. Tetaplah manusia, budak ya bisa menikah. Ya, budak dalam banyak hukum disamakan dengan manusia. Kalau dia melakukan jinayat, tindakan-tindakan kriminal, ya pasti nanti ada hukumannya sebagai seorang manusia. Ya, jadi, itu kondisi budak ya, di beberapa hukum disamakan dengan hewan, di beberapa hukum disamakan dengan manusia. Meskipun asalnya dia tetap manusia, nah di antara sisi kesamaannya dengan hewan itu tadi diperjualbelikan dan dimiliki sebagai bentuk harta, dan harganya cukup mahal karena berarti itu jual beli manusia. Ya, kalau jual beli hewan aja udah mahal, apalagi jual beli manusia. Nah, dengan mahalnya harga kuda dan mahalnya harga budak. Ya, di sini Nabi alaihi salatu wasallam menegaskan bahwa meskipun dua harta itu harta yang mahal tapi tidak dikenakan zakat. Ya, tidak dikenakan zakat. Ya. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam tadi bersamda, laisa alal muslimi fi abdihi wala farasihi sadaqah. Ya, tidak ada kewajiban atas seorang Muslim yang memiliki budak ataupun kuda untuk mengeluarkan zakatnya, tapi tadi dalam redaksi yang lain dikatakan kecuali zakat fitrah ya. yang biasa dikeluarkan di akhir bulan Ramadan atau setelah masuk di tanggal 1 bulan Syawal. Maka budak itu tetap ada kewajiban zakat fitrahnya. Ya, tapi kalau kuda enggak ada. Ya, karena zakat fitrah itu berkaitan dengan jiwa manusia. Berkaitan dengan jiwa manusia, itu zakat fitrah. Ya. Namun insya Allah pembahasan zakat fitrah nanti ada hadisnya khusus, insya Allah ya ada subbabnya tersendiri. Adapun untuk kesempatan siang hari ini kita akan bahas beberapa faidah berkaitan dengan hadis 168 ini. Faidah yang pertama dari hadis ini. Ya. Tidak ada kewajiban zakat. Ya. Tidak ada kewajiban zakat dalam kuda yang dimiliki oleh seseorang, ya. yang dimiliki oleh seseorang untuk dipakai sebagai kendaraan, dipakai sebagai kendaraan. Dan budak yang digunakan untuk khidmah, ya, budak yang digunakan untuk khidmah, khidmah itu untuk bantu-bantu, ya. Jadi, karena kuda dan budak itu fungsinya seperti itu, seperti yang sudah dijelaskan tadi, ya, bahwa kuda untuk kendaraan, budak untuk bantu-bantu ya kuli panggul dia suruh kerja bersih bersih pokoknya tuannya bebas untuk memerintahkan dia selama tidak didolimi. Nah apa faidahnya di sini untuk kita semuanya setelah mengetahui bahwa ternyata kuda dan budak ini tidak ada zakatnya. Ya. Sedangkan hari ini kita nggak pelihara kuda mungkin ya juga enggak punya budak karena tidak ada budak. Apakah ini ada praktiknya di zaman ini? Praktiknya ada. Ya. Karena hari ini orang tetap punya kendaraan. Ya. Kendaraan kita pada hari ini adalah motor, mobil, ya. Dan kita akui bahwa harga mobil motor itu bukan harga yang murah. Ya. Mobil jelas harganya ratusan juta rupiah, ya. motor juga harganya puluhan juta rupiah. Bahkan hari ini, kalau ada orang punya mobil. Ya, orang punya mobil, apalagi mobil keluaran-keluaran baru. Orang akan menyebutnya sebagai orang kaya. Ya, orang kaya punya mobil, berarti orang kaya ya, meskipun enggak mesti juga. Ya. Tapi relatif lebih kaya daripada yang enggak punya mobil. Maka sama ya, di sini kita fahami bahwa. Harta-harta benda yang dimiliki, seperti mobil, motor, meskipun harganya mahal, harta-harta ya. yang dimiliki, seperti mobil, motor, juga alat-alat rumah tangga yang lain, yang hari ini itu sebetulnya fungsinya ya, banyak menggantikan tugas budak. Ya. Banyak menggantikan tugas budak, kita punya di rumah ya insya Allah ya rata-rata ya rumah ada kulkas mungkin ada juga mesin cuci dan harganya sebetulnya nggak murah-murah juga ya kita katakan harga benda-benda itu di nominal nominal jutaan gitu bahkan mungkin ada AC ya ya kalau harta-harta rumah dikumpulkan dilihat dari harga jualnya atau harga beli dulu awal ya mungkin bisa tertotal di angka puluhan juta rupiah ya. maka semua benda harta yang memang kita gunakan dalam kesehariannya itu pun tidak ada kewajiban zakatnya ya tidak ada kewajiban zakatnya semua harta tadi ya Mobil, motor, alat-alat rumah tangga, ya. meskipun harganya mahal, maka tidak ada kewajiban zakatnya. Kenapa? Karena zakat itu hanya dikenakan pada harta-harta yang berkembang. Ya. Hanya dikenakan pada harta-harta yang berkembang. Bisa bertambah. Sedangkan harta yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari itu dari segi jumlahnya nggak nambah, ya. Dengan dipakai kan tidak bertambah dan dari segi nilainya juga tidak akan bertambah, justru akan berkurang. Ya, kita beli mobil hari ini misalkan di suatu merek tertentu beli harga 200 juta rupiah. Ya, kita pakai setahun ke depan harganya sudah nggak mungkin 200 juta rupiah. Ya, sudah sangat jatuh sekali. Ya, bisa mungkin cuma 100 juta rupiah atau seratus sekian juta rupiah bahkan bisa saja karena sebuah pemakaian yang menyebabkan mobil itu sudah tidak bagus kondisinya maka bisa di bawah seratus juta rupiah jumlah mobilnya nggak nambah harga mobilnya juga tidak nambah jadi nggak bisa kita katakan harta itu sebagai harta yang berkembang ya, tidak berkembang jumlahnya dan tidak berkembang nilainya semua harta yang dipakai akan seperti itu ya termasuk rumah ya rumah pun sebetulnya bukan harta yang berkembang ya bukan harta yang berkembang itu sehingga rumah bukan harta yang nanti ada sakatnya tidak ada ya rumah nggak ada sakatnya Tuh. Ya meskipun orang punya rumah banyak, ya, tapi asalnya rumah tidak ada sakatnya. Ya meskipun mungkin orang punya mobil, punya rumah dengan tujuan untuk e, disewakan misalnya, ya, punya rumah disewakan nggak dipakai sendiri tapi disewakan ada mobil juga disewakan ya itu pun rumah dan mobilnya tidak dikenai zakat ya. yang dikenai zakat apanya uangnya ya uang sewa ya. sewa mobil sewa rumah kalau kemudian masuk ke rekening kita, masuk ke saku kita, ya, kemudian digabungkan dengan harta-harta uang kita yang lain dan mencapai nisabnya, ah nanti itu dihitung haulnya, maka uang itu nanti yang ada zakatnya, ada kewajiban zakatnya. Adapun bendanya untuk rumah, mobil itu tidak ada kewajiban zakatnya karena rumah dan mobil itu memang digunakan ya dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan itu bukan harta yang berkembang ya bukan harta yang berkembang itu sebetulnya prinsipnya ya harta nggak berkembang itu nggak dikenai zakat maka, permasalahan kuda dan budak itu pada hari ini dibawa kepada masalah kendaraan dan harta-harta alat rumah tangga, ya. karena fungsinya sama dengan kuda dan budak di zaman dulu. Baik, faedah yang kedua nah, di sini, sebagian pensyarah kitab Om Datul Ahkam memberikan peringatan. Baidah, atau poin kedua di sini perlu disampaikan bahwa zakat pada kuda ya budak kendaraan rumah dan alat-alat rumah tangga ya saya ulang ya bahwa zakat pada kuda budak Kendaraan, rumah, dan alat-alat rumah tangga akan dikenakan jika benda-benda itu tadi atau harta-harta itu dimiliki dengan tujuan perniagaan. Nah. Jadi kuda zakat pada kuda budak ya atau hari ini itu pada kendaraan rumah dan alat-alat rumah tangga ya itu akan dikenakan zakat jika ya, zakatnya dikenakan jika benda-benda atau harta-harta itu dimiliki dengan tujuan perniagaan atau untuk diperjualbelikan ya, untuk diperjualbelikan maka nantinya, kalau misalnya ada orang punya kuda, bukan untuk dipakai, enggak. Dia beli kuda sengaja, dia rawat, ya. Tapi memang dia, mata pencahariannya emang jual beli kuda, misalnya, ya. Nanti, kalau ada yang mau beli, maka dilepas, dijual. Hari ini kan seperti itu, ya. Ada orang jual beli mobil atau jual beli motor. Ah, mobil lah mobil kan satu unitnya sudah cukup mahal ya satu unitnya sudah cukup mahal mobil misalkan saya beli mobil ya mobil bekas ya saya punya mau mob, beli mobil bekas seharga berapa seharga misalnya 100 juta rupiah itu mobil bekas seharga 100 juta rupiah ini Harga beli dari saya aja itu sudah di atas nisop, ya karena nisop emas itu kemarin kan di angka mungkin 80 jutaan ya, karena 85 gram emas gitu. Nah saya beli mobil merek tertentu seharga 100 juta rupiah dengan niatan apa? Niatan mobil itu memang saya jual kembali dengan harga yang lebih tinggi ya. Saya beli 100 juta, mungkin saya numpangin laba di situ 10 juta. Saya jual 110 juta rupiah, misalnya. Ya, nanti kan mungkin terjadi tawar-menawar gitu ya. Itu biasa jual beli. Maka kalau memang sejak awal saya beli mobil itu untuk tujuan dijual lagi dan mengambil untung ya maka mobil itu nanti ada zakatnya ya. mobil itu ada zakatnya zakat sebagai harta perniagaan ya. zakat sebagai harta perniagaan Tekan hari ini saya beli mobil seharga 100 juta rupiah sudah niat mau saya jual ya, sudah niat mau saya jual kemudian kan ditulisi mungkin ya di belakangnya tempeli kertas mobil ini dijual gitu hubungi nomor ini gitu nah maka itu statusnya sudah barang perniagaan yang sudah terhitung haulnya nanti mulai dihitung haulnya kalau sampai setahun ke depan mobilnya nggak laku-laku misalnya berarti saya harus mengeluarkan zakat dari mobil tersebut misalkan sampai setahun ke depan mobilnya nggak laku mobil ini saya jual tadi dengan harga 110 juta rupiah sampai tahun depan harganya masih 110 juta rupiah misalnya maka saya keluarkan dua setengah persen dari 110 juta rupiah Ya, saya keluarkan dua setengah persen dari 110 juta rupiah, karena itu harga jualnya. Ya, kurang lebih lah, diestimasi harganya segitu. Ya. Meskipun mobil itu sehari-hari pun saya pakai. Ya. Meskipun mobil itu dalam sehari-hari saya pakai. Ya. Untuk antara anak sekolah Saya pakai buat berangkat kerja Tapi kan dipakai itu juga Pasti dalam rangka diiklankan Karena di mobilnya ada tulisan Dijual ya. nah, Tapi karena status utama Mobil itu sebagai barang perniagaan ya, Bukan kendaraan Pribadi maka tetap Nanti dikenakan saka ya. Demikian juga dengan rumah Tanah misalnya Ya, tanah rumah ada orang mungkin memang bisnisnya jual beli tanah. Ya, jual beli tanah. Jadi dia beli tanah di suatu daerah gitu ya yang harganya murah gitu. Awalnya mungkin cuma sekedar disimpan aja, disimpan. Dia tunggu sampai kira-kira harga tanah ini naik gitu ya maka dia iklankan ini tanah dijual. Ya. Kalau seandainya tanah itu sekedar dimiliki aja, kadang orang beli tanah adalah beli dulu. Mau buat apa enggak tahu nanti. Yang penting saya punya tanah dulu. Apa mau saya bangun rumah nantinya, ya, atau mungkin saya mau jual lagi, ya enggak tahulah. Pokoknya saya punya tanah dulu. Nah, sekedar punya tanah begitu, tanah ini tidak ada zakatnya. Ya, tanah itu tidak ada zakatnya. Tapi begitu berniat untuk dijual, ya, dengan menawarkannya ke orang lain, mengiklankannya, pasang harga dan tentu harganya lebih tinggi, ya. Karena mengharapkan untung, maka saat itulah status tanah tersebut menjadi harta yang wajib dizakati nantinya kalau dalam setahun ke depan ya tidak laku ya tetap ada zakatnya harga tanahnya berapa 200 juta harga jualnya misalnya berarti ya nanti dua setengah persen dari 200 juta Jadi sekali lagi di sini faidah nomor dua bahwa harta-harta yang disebutkan tadi seperti kuda, budak, rumah, kendaraan, alat-alat rumah tangga termasuk tanah yang asalnya nggak ada zakatnya itu bisa dikenakan zakat kalau statusnya sebagai barang perniagaan. Ya. Nah diantara yang perlu kita pahami. Perniagaan itu, ya, perniagaan itu adalah uh, jual beli, ya, jadi atau menjual ya. Perniagaan itu berarti penjualan barang dengan tujuan untuk mencari laba, mencari untung. Itu namanya berniaga. Dia menjual sesuatu dengan tujuan untuk cari untung untuk cari untung maka fahami kalau ada orang menjual hartanya ya menjual hartanya bukan dalam rangka mencari untung maka bukan perniagaan namanya ya kalau ada orang menjual hartanya bukan untuk cari untung itu bukan perniagaan ya dan itu nanti tidak dikenakan zakat sebagai harta perniagaan karena dia tidak sedang berniaga dia cuma sekedar jual aja ya. saya ambil contoh misalkan sekarang saya Misalkan ya, ini cuma misal sih, enggak nyata. Misalkan sekarang saya punya mobil, ya, saya punya mobil, dan saya sedang butuh uang, ya, sedang butuh uang untuk suatu keperluan. Misalkan saya lagi butuh uang. Nah, karena saya butuh uang, akhirnya saya jual mobil saya. Ya, saya jual mobil saya. Bukan lagi cari untung, enggak, tapi karena lagi butuh uang. Bahkan mungkin karena sedang butuh uang cepat, akhirnya mobil itu terpaksa saya jual di bawah harga pasaran. Ya, karena saya butuh cepat. Ya, berarti saya yang jual mobil itu nggak lagi cari untung yang seperti ini sekalipun status mobilnya sedang dijual tapi tidak dikenakan zakat karena itu bukan perniagaan ya bukan perniagaan nantinya sama dengan harta-harta yang lain ya jual kulkas, jual mesin cuci, jual motor, jual rumah, jual tanah. Ya, kalau tujuannya bukan untuk cari untung, ya, maka itu bukan perniagaan dan tidak ada zakatnya. Ya, misalkan orang jual tanah, kenapa pak tanahnya dijual? Saya lagi butuh uang cepat maka saya jual tanahnya. Berarti dia nggak sedang berniaga, ya. Maka mau sampai kapanpun kalau seperti itu tanahnya nggak laku-laku, nggak ada zakatnya, ya tidak ada zakatnya karena bukan harta perniagaan, ya. Tapi itu harta memang sedang dilepas karena dia tidak butuh atau mungkin dia sedang butuhkan uang. Ya. Jadi di sini Harta itu ya harus diperhatikan statusnya, apakah itu milik pribadi untuk dipakai, apakah sedang diperdagangkan ya untuk perniagaan, cari untung, atau sedang dijual karena sedang butuh uang. Maka yang dikenai zakat hanya harta yang sedang diperdagangkan untuk dicari untungnya, itu pun kalau mencapai nisab dan haulnya. Ya, kalau mencapai nisab dan haulnya. Itu faedah yang kedua. Baik, kemudian faedah yang ketiga, Uh, tentang zakat fitri, zakat fitri tetap dikenakan pada budak, ya, dikenakan pada budak, namun tidak dikenakan pada kuda, ya. Adapun yang mengeluarkan zakat fitri, yang membayar zakat fitri dari budak tersebut adalah tuannya. Ya. Yang membayar zakat fitri dari budak tersebut adalah tuannya. Ya, ini kalau punya budak ya, tapi tentu budak beda sama pembantu ya. Kalau pembantu dia punya kewajiban mengeluarkan zakat fitrinya sendiri. Ya. Kalau ada orang punya budak, ya nanti di akhir bulan Ramadan atau ketika sudah masuk di tanggal 1 Syawal, maka si tuan atau si majikan ini dia mengeluarkan zakat fitrah, zakat fitri untuk dirinya dan untuk budaknya. Ya. Kalau dia punya keluarga ya, dia keluarkan zakat fitrahnya juga atas keluarga yang lain. Nah, kalau dia bu punya budak, maka budaknya juga dibayarkan zakat fitrinya. Karena budak tidak punya harta, ya budak itu tidak punya harta. Kalau enggak dibayarkan zakat fitrinya, maka tuannya berdosa, ya tuannya berdosa. Adapun kalau pembantu kan beda, ya. Kalau pembantu itu urusan masing-masing, ya. Kalau seandainya ada orang di rumahnya ada pembantu, ya. Pembantunya mau bayar zakat, enggak bayar zakat, maka majikannya enggak ada urusan, ya. Maksudnya, kalaupun sampai ma uh, sampai pembantu ataupun asisten rumah tangga itu tidak bayar zakat fitrahnya karena mungkin dia miskin gitu ya Ya enggak ada kewajiban atas eh, Majikannya atau tuannya ya Yang mempekerjakannya itu Untuk membayarkan zakat fitrahnya Itu faedah yang ketiga Terakhir pada kesempatan siang ini faidah yang keempat ya faedah yang keempat secara umum tidak ada zakat pada harta yang tidak berkembang ya, secara umum tidak ada zakat pada harta yang tidak berkembang itu secara umum ya. tapi ulama berselisih dalam masalah zakat emas ya ulama berselisih dalam masalah zakat emas yang digunakan sebagai perhiasan ya zakat emas yang digunakan sebagai perhiasan Nah ini sedikit menyinggung zakat emas meskipun tadi enggak disinggung dalam hadis ya tapi di sini e, sebagian ulama ketika mensyarah atau menjelaskan hadis yang sedang kita bahas ini e, menyebutkan masalah zakat emas gitu. Kenapa? Karena kan tadi kita sudah sebutkan ya bahwa Sakat itu hanya dikenakan pada harta-harta yang berkembang. Makanya kita waktu bahas di awal dulu, ya, harta-harta yang wajib disakati ketika membahas hadis 166, ya, itu kan hanya pada harta-harta tertentu, ya. Dulu disebutkan pertama adalah emas, perak, dan uang. ya Kemudian yang kedua harta perniagaan ya perdagangan. Yang ketiga, hewan ternak, ya. Itu pun hanya unta, sapi, dan kambing, ya. Kemudian yang keempat, harta pertanian, hasil pertanian dan buah-buahan, ya. Yang kelima, harta rikaz, ya, yang terpendam dari peninggalan jahiliyah. Dan terakhir adalah Barang tambang yang berupa logam, nah, karena harta-harta itu semua yang disebutkan tadi, itu berkembang bisa bertambah, ya, bisa bertambah. Karena zakat, secara bahasa, itu adalah an nama, nama itu sebuah perkembangan. Ya, zakat itu hanya pada harta yang berkembang emas, perak, uang bisa bertambah ya karena orang bekerja itu akhirnya mendapatkan harta ya. Harta perniagaan, perdagangan bertambah ya karena orang berniaga kan cari untung, ketika untung maka bertambah. Hewan ternak nambah karena berkembang biak ya. Pertanian buah-buahan jelas bertambah ya karena panen ya nanti dalam periode tertentu, panen lagi. Ya. Nah, maka pada dasarnya zakat ini dikenakan pada harta yang berkembang dan tidak dikenakan pada harta yang tidak berkembang. Nah, masalahnya sekarang pada emas, ya emas, ya baik emas maupun perak, sebetulnya sih, ya karena pada hari ini atau sejak dulu ya fungsi emas perak itu kurang lebih kalau dulu ada dua secara umum ya ada dua fungsi pertama memang sebagai alat tukar ya fungsi pertama sebagai alat tukar dan harta investasi harta simpanan ya itu fungsi pertama ya sebagai alat tukar dan harta simpanan itu nah fungsi keduanya apa fungsi yang kedua adalah untuk perhiasan ya dipakai oleh wanita jadi kalung jadi anting jadi gelang jadi cincin ya dan yang boleh pakai emas kan hanya wanita aja, laki-laki nggak -laki boleh. Ya. Maka ulama berbeda pendapat dalam masalah emas ataupun perak yang dipakai sebagai sebagai perhiasan, ya, sebagai perhiasan. Apakah emas perak yang dipakai sebagai perhiasan itu ada zakatnya apa tidak? Ya. Karena kalau dilihat dari sisi berkembangnya harta, perhiasan itu enggak berkembang. Ya, perhiasan tidak berkembang. Tapi kalau dilihat dari sisi jenisnya emas dan perak, ya. Maka itu termasuk harta yang berkembang karena masuk ke dalam jenis emas dan perak. Ya, jadi misalnya contoh ya. Saya beri sebuah kasus. Misalnya seseorang Punya emas, ya. Anggaplah seorang wanita punya emas. Ada dua jenis: ada emas yang memang dia simpan sebagai investasi, ada emas yang dipakai dalam bentuk anting, kalung, gelang, cincin, ya. Bahkan mungkin gerang, gelangnya, mungkin rentet 10 misalnya. Misalnya, ya, perhiasan emas, baik. Harta emas yang diinvestasikan berapa? Oh misalkan bentuknya logam mulia misalnya Ya logam mulia Dan logam mulia itu anggaplah Emas murni 24 karat misalnya ya, Emas murni 24 karat Berapa yang dimiliki? Yang dimiliki 80 gram misalnya Ya Kumpulan logam-logam mulia mencapai 80 gram. Terus, emas yang dipakai untuk perhiasan berapa? Nah, anggaplah emas yang dipakai untuk perhiasan itu 5 gram. Misalnya. Bahkan bisa lebih, ya. Kalau di uh, timbang beratnya gitu ya. Antara anting, kalung, kemudian cincin, gelang, bisa lebih dari 5 gram. Nah, kalau digabungkan antara emas yang diinvestasikan disimpan dengan emas yang dipakai itu kan bisa sampai 85 gram dan itu sudah mencapai nisobnya emas. Masalahnya emas-emas yang dipakai sebagai perhiasan apakah itu ikut dihitung sebagai harta zakat atau tidak disinilah ulama beda pendapat ya disinilah ulama beda pendapat karena kalau kita katakan nggak dihitung berarti yang dihitung cuma 80 gramnya tadi dan itu belum mencapai nisol berarti nggak ada zakat ya. kalau kita katakan perhiasannya ikut dihitung, Berarti sudah melebihi nisol, dan itu nanti ada zakatnya. Kalau sudah satu haul satu tahun, ya di sinilah ulama beda pendapat. Sebetulnya mayoritas ulama, ya, kalau mayoritas ulama pendapatnya untuk harta emas yang jadi perhiasan itu. Menurut jumhur, menurut mayoritas ulama itu tidak dikenakan zakat. Ya, menurut jumhur ulama, ya. Tapi itu khusus untuk perhiasan wanita ya. ya kalau laki-laki pakai emas kan nggak boleh. Seandainya laki-laki pakai emas nanti emasnya tetap dihitung sebagai harta zakat. Menurut jumhur, harta emas perak yang dipakai untuk perhiasan itu tidak dikenakan zakat. Itu menurut mayoritas ulama. Ya. Namun, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa semuanya dihitung, baik yang perhiasan maupun yang investasi, ya, yang simpanan, semuanya dihitung. Ya. Ya ini sih asumsi aja ya Kalau orang punya emas puluhan gram gitu Kalau kita nggak punya emas sampai puluhan gram sih kita nggak usah pusing sebetulnya ya. ya Cuma ini sebagai maklumat dalam rangka ya tafakuh Memahami agama ya Masalah emas yang tidak diinvestasikan Atau emas yang dipakai sebagai perhiasan Ya, itu ada perselisihan pendapat di di dalamnya. Ya, kalaulah kita termasuk orang yang menyimpan emas banyak gitu ya. Ya, kadang sekarang ada yang sudah ya senang untuk berinvestasi emas misalkan di lembaga-lembaga keuangan gitu ya. Beli emas disimpan di bank kayak gitu. Nah, itu nanti dihitung. Ya, kalau cukup banyak jumlahnya mencapai nisab ya maka dikeluarkan zakatnya kalau sudah sampai haul. Nah kalau punya emas selain yang diinvestasikan di bank, emas yang dipakai misalkan, ya kalau mau aman itu dihitung sekalian, ya dihitung sekalian untuk dikeluarkan zakatnya nanti dikeluarkan dua setengah persen, ya bisa dalam bentuk uang, ya bisa dalam bentuk uang kalau zakat dari emas ataupun perak, ya. Baik, Allah Ta'ala, alam Bisawab ya. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya dari materi hadis ke-168. Dalam masalah zakat, kuda, dan budak, ya, dan tadi permasalahannya sudah kita bahas e, untuk pengembangan masalahnya. Ya, itu hari ini dipraktekkan pada masalah. Kendaraan-kendaraan yang dimiliki, seperti mobil, motor, ya, juga dalam masalah alat-alat yang hari ini dimiliki, seperti rumah dan berbagai macam perabot dan peralatannya, kesimpulannya selagi harta-harta itu dimiliki untuk kepentingan pribadi dan digunakan keseharian, maka tidak ada sakatnya. Namun ketika harta-harta itu dimiliki dalam rangka perniagaan, maka akan ada zakat perniagaannya. Tapi kalau harta-harta itu dijual bukan untuk perniagaan tapi sekedar karena butuh uang, maka tidak ada zakatnya. Itulah kurang lebih untuk bisa menyimpulkan materi kita di kesempatan siang hari ini. Allah Ta'ala alam bisawab ya, Sekiranya kalau masih ada yang perlu untuk disampaikan ya Silahkan, kalau tidak ada maka dicukupkan Allahu Alam bisawab Tidak ada? oh ada nggih. Okay. tenang rumah ya, ya. ah ya? coba bilang

Tadi pertanyaannya tentang menjual rumah dan masalah emas ya. Jadi kalau seseorang mungkin punya rumah gitu hasil nabung kemudian suatu ketika dijual gitu, bukan dalam rangka cari untung tidak. Tapi mungkin kadang jual aja gitu. Kadang orang udah nggak butuh rumahnya. Atau mungkin kadang kepengen pindah rumah kemana akhirnya rumah itu ditawarkan untuk dijual gitu. Maka ini bukan perniagaan sebetulnya, maka itu tidak ada sakatnya. Demikian juga dengan perhiasan emas ya, tadi kalau menurut jumhur, perhiasan emas yang dipakai ya itu tidak ada sakatnya. Sekalipun mungkin banyak jumlahnya dipakai gantian ya, hari ini pakai kalung yang mana, besok hari ini kalung cincin gelang anting yang mana, besok ganti lagi gitu ya semuanya disimpan nanti setiap hari ganti kalau semuanya dikumpulkan maka bisa mencapai nisab ya kalau menurut pendapat mayoritas ulama maka yang dipakai-pakai itu tidak ada zakatnya menurut jumhur ya ya meskipun kalau dari sisi saran aja sarannya tetap dikeluarkan zakatnya untuk yang emas gitu meskipun jumhurnya mengatakan tidak ada hanya karena ini ada selisih pendapat kalau kita ingin lebih aman ya tetap dihitung untuk dikeluarkan zakatnya kalau mencapai haulnya satu tahun kayak itu pun kalau mencapai nisab ya Allah alam baru beli perhiasan langsung dikeluarkan zakatnya yaitu sebetulnya mengeluarkan zakat belum wajib. Jadi sebetulnya belum pada waktunya. Ya. Karena enggak ada kewajiban zakat. Kalaupun dikeluarkan, maka itu sifatnya hanya sedekah aja. Tidak kemudian nanti menghilangkan kewajiban zakat kalau sudah mencapai haulnya gitu. Allahu a'lam sudah cukup. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi majelis kita di kesempatan siang hari ini. Segala kekurangan saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wa wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.